Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi penghasil uang ya. Namanya yaitu Cashzen. Apa-apa ini namanya? Jadi tugasnya di sini cukup gampang ya, ini aplikasinya. Kita cuma membaca berita dan mengumpulkan koin. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini tugasnya adalah cuma membaca berita ya. Membaca artikel, bukan berita, membaca artikel. Dan saya sudah mempunyai saldo 170.600. Dan jujur aja di sini saya mendapatkan saldo ini dengan cara apa itu nama cara nuyul lah itu. Jadi ntar kita praktekkan langsung caranya gimana. Oke, sekarang di sini saya akan memberitahu cara mendapatkan koinnya, yaitu dengan membaca artikel. Kita contohin aja. Di sini kita pencet. Nanti akan muncul artikel yang nantinya bisa kalian baca. Kita tinggal scroll aja ke bawah. Nyampe ini, yang ini nyampe full. Nyampe putarnya nyampe full yang tanda merah itu. Kita scroll-scroll aja, kalau kalian pengin baca jadi ini lihat full gini. Terus kita scroll-scroll ke bawah terus. Nyampe itu yang tanda merah itu nyampe muter penuh ya. Mungkin di antara kalian yang udah punya aplikasi ini mungkin udah paham ya caranya mendapat koin. Nah, ini udah penuh. Nantinya akan masuk sendiri. Oke, kita lihat ya. Nah, ini bertambah menjadi 650. Terus tadi saya juga sudah mempraktekkan penarikan, mencoba penarikan apakah bisa ditarik apa enggak. Mungkin kayaknya sih bisa, karena teman-teman yang lain juga sudah banyak yang membuktikan kalau aplikasi ini memang benar-benar legit ya. Oke, nggak perlu panjang lebar, kita langsung saja cara nuyulnya gimana. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ini apa koin saya ini. Saya sudah punya 170. 650. Oke, langsung saja ya guys, kita ke tutorialnya. Kita tutup dulu. Sebelumnya kita mode pesawat dulu. Terus ke pengaturan aplikasi, info aplikasi, mungkin lain HP, lain tempatnya ya. Kita buka dulu cek guys aplikasinya ke penyimpanan, hapus chat. Jangan hapus data ya. Terus paksa berhenti. Oke, kita lanjut. Bahan-bahannya yaitu ini. Masih ada yang kurang.
Bentar. Ini satu lagi. Nah, ini bahan-bahannya ya, guys. Yang pertama kita lakukan adalah buka aplikasi APP Cloner. Mungkin pakai aplikasi lainnya juga bisa, tapi saya sudah pernah mencobanya pakai Parallel Space. Tapi kayaknya nggak aman gitu pakai itu. Akun saya kebanned yang satunya. Jadi terus saya mencoba pakai APP Cloner ini. Yang ini. Oke, kita buka APP Cloner-nya. Kita pilih yang ini, yang case ini yang mau kita cloner, mau kita yang kita mau digandakan. Kita nyoba, jangan banyak-banyak dulu ya, nyoba dua dulu, yang penting kalian paham caranya gimana. Terus ini change icon color. Nah, kalian tinggal pilih warna suka kalian. Terus ke privacy option yang ini ya. Kita pilih yang ini. Yang ini dicentang. Terus Android ID ini. Yang ini ya. Yang ini sama yang ini kita bisa dicentang custom custom ini. Oke, terus yang change email atau IMSI custom juga, yang IMSI custom sama. Terus head sim operator kalian dipilih. Terus change wifi, kalian juga centang juga, change bluetooth, terus ini random port props dicentang semua ya. Kalau sudah kita kembali, terus yang terus ke sini storage option, kalian pilih yang ready external storage enable. Oke, okay. Kalau sudah, kita cloning aplikasinya. Sambil menunggu, jangan lupa untuk subscribe ya, teman-teman. Subscribe, like, juga share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan nantinya untuk update aplikasi lainnya yang menghasilkan uang. Oke, install, kita install. Masih dalam proses ya. Tunggu, install lagi. Oke, selesai. Kita kembali. Kita pindahkan dulu ini yang hasil kita clone tadi. Ini yang satu. Ini yang satunya. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa mengklon sebanyak mungkin yang kalian mau ya. Asalkan memori HP kalian itu cukup. Kita untuk contohnya kita coba dua dulu. Terus kita hidupin mode pesawat.
kita semua. Terus kita pergi ke aplikasi VPN yang ini. Saya memakai Sifon Pro. Kalian tinggal download aja bahannya di Play Store ya. Kalau yang ini, yang app cloner ini yang warna biru di Play Store, di Google Play kayaknya nggak ada. Nanti di video selanjutnya saya akan bikin tutorialnya bagaimana cara saya akan membagikan ini app cloner ini di video saya selanjutnya. Kita buka Sifon Pro. Kita pilih negara yang mana aja suka kalian. Saya milih Austria. Kita mulai. Masih dalam. Oke, sudah masuk. Terus kita buka aplikasi 10 Mile. Kita rubah dulu karena email ini sudah saya gunakan tadi. Iya. Kita salin. Terus kita yang satu dulu ya. Setuju. Terus. Tunggu ya teman-teman, lagi loading. Izinkan. Terus pencet kayak ini yang gambar profil. Masuk. Buat akun baru. Pilih negara mana aja lah suka kalian. Ini kan cuma buat dapetin koin aja. Enggak. Bukan akun utama kita. Tempelkan email yang tadi kita buat. Sandi bebas. Terserah kalian. Oke, seterusnya. Oke. Kita menuju ke Tempmile. Kotak masuk, sudah masuk. Kita klik. Terserah mau pakai apa ini. Yang penting setelah selesai kita bersihkan chatnya biar nggak kecil, biar lebih aman intinya. Oke. Tunggu ya. Karena kemarin saya mencoba pakai itu, ya guys, Parallel Space tanpa VPN. Dan hasilnya ternyata ya masih bisa buat muncul, tapi kayaknya akun saya kebanyakan yang satunya. Oke, kita masuk lagi ke cache 1.
Maaf ya, ngomongnya belepotan karena ini lagi belajar. Biasanya kemarin-kemarin bikin konten itu ya, game Mobile Legend, tapi udah ini bosan sih, enggak, cuma mau cari wawasan lain gitu. Kita masuk ya, tempelkan email yang tadi kita password kayak gini apa gimana tadi, yang lupa. Oh iya benar, kita sudah masuk, tinggal kita menambahkan kode referral, kode undangan dari akun utama kita. Ya, tadi saya tidak menunjukkan kode undangan akun saya yang utama saya. Kita pencet ini kode undangan. Ini bukan buat akun yang utama ya guys, ini buat yang loyalnya. Supaya yang akun utama juga dapat koin. Kalau kita cuma scroll-scroll baca berita itu kayaknya agak lama ya. Kalau ini lumayan cepet lah. Kode saya yaitu 774 2 8. Kalau kalian berkenan juga bisa memasukkan kode ini biar kalian bisa mendapatkan koin 8.000 ya. Menyerahkan. Oke, sekarang sudah masuk. Jadi syarat selanjutnya yaitu membaca artikel satu, paling enggak satu kali ya. Biar koin referralnya itu masuk ke akun utama kita. Caranya itu sama kayak tadi, kita tinggal scroll-scroll aja nyampe tanda merahnya ini full. Kalau kalian yang ingin baca artikelnya juga bisa, karena saya males. Nah, mas. Kalau kalian ingin baca artikelnya, kalian tinggal pencet read the full story. Oke, sudah. Kita kembali aja biar lebih menghemat waktu. Oke, sudah masuk ya. Jadi caranya seperti itu ya guys, kita keluar aja dulu. Jadi kalian bisa melakukan seperti itu diulang-ulang, diulang-ulang nyampe kalian bosen lah. Mau berapa itu aplikasinya, mau diklon berapa menit juga nggak apa-apa, berapa menit, berapa puluh atau berapa itu juga bebas. Oke, kita lihat hasilnya apakah masuk. Kita matikan dulu mode pesawat dulu. Tujuannya sudah lebih aman.
Kita pilih ganti negara aja, biar aman ya. Enggak usah, enggak usah. Kita tutup aja. Oke, coba kita lihat yang akun utama kita. Apakah tadi masuk? Nah, ini ada pemberitahuan, guys. Langsung lihat ke profil aja. Nah, masukkan tadi 170, 150. Sekarang berarti 180. Ini lihat. Sudah masuk ya. Jadi begitu caranya ya, guys. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Kalau ada salah kata-kata, mohon maaf. Terima kasih.